Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Adam Mahfiki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mereview tanaman anggur dalam pot yang kita tanam ke pot usia 3 bulan kurang ini teman-teman. Akhir bulan ini genap 3 bulan, tapi sudah akan kita petik buahnya teman-teman. Ini jenis anggur Gosvi. Ini hasil on root, bukan grafting. On root dari batang tua indukan. Kita tancap di polybag pertamanya teman-teman. Usia kurang lebih 2 bulan di polybag itu sudah tinggi kurang lebih ada 2 meter lebih, 2 meter setengah. Kemudian setelah di polybag setinggi 2 meter up, kita pindah ke planter ini tanggal 1 bulan 11 kemarin. Ini semua kemarin kita tanam tanggal 1 bulan 11. Berarti akhir bulan ini usianya Gosvi ini 3 bulan di planter. 3 bulan di planter. Dan sudah membawa buah, mau matang buahnya teman-teman. Ini kemarin dari batang, setelah kita pindah ke planter langsung kita tekuk seperti ini. Kita mengharapkan batnya sebagai tersiar di sini-sini gitu teman-teman. Kita tekuk ke sini. Oke teman-teman, sampai sini kita tekuk ke atas, tekuk ke atas. Kemudian setelah 3 minggu tanam itu kita potes di sini. 3 minggu tanam di planter kita potes di sini. Alhamdulillah ini seprut langsung bawa bunga dan menjadi buah satu dompol, buah perdana. Meskipun batang masih kecil, lumayan lumayan cantik teman-teman buahnya. Buah perdana nih anggur Gosvi, cantik sekali. Ini di atas langsung mentok ke peneduhnya teman-teman. Kita gunakan fiber ini masih sementara. Cantik sekali anggurnya, warnanya sudah mau matang. Ini usia dari bunga mungkin sekitar 2 bulan dari bunga. 2 bulan dari bunga. Cantik sekali. Oke teman-teman, review kali ini anggur tanam 3 bulan sudah mau panen, anggur Gosvi. Semoga ini bermanfaat atau menghibur teman-teman semua, bisa menginspirasi teman-teman pecinta tanaman. Terima kasih, jangan lupa dukungannya, like, subscribe dan komennya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.